Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di channelnya Anton Mocil, guys. Nah, pada video kali ini kita akan kasih tahu ya. Untuk informasi sekarang yang ready di toko itu ATV yang big, yang besar ini ada yang 150 cc. Nah, sama yang 200 cc. Ini kalau misalkan ukurannya tinggi lebar itu sama, ukuran ban juga sama, pakai ring 10. Velg sudah aluminium, sama lampu depan ini sudah menggunakan lampu strobo ya guys. Terus juga untuk lampu sen ada speedometernya juga. Nah, inilah ATV yang sering banyak dicari ataupun pengusaha rental yang bila mana usahanya itu suka pakai ATV yang model seperti ini ya. Nah, karena untuk segi fiturnya ataupun dari rangka bodi ini sangat bagus. Dan juga untuk velg, ini kan velgnya sudah menggunakan velg aluminium, jadi gak mudah karat. Terus juga kelihatannya lebih keren dan juga bagus ya. Terus juga untuk bannya sudah menggunakan ban tubeless. Terus untuk mesinnya 150 sama 200 cc itu full CVT, jadi bukan yang mesin kayak mesin Honda Supra gitu ya. Kalau misalkan merek lain kan itu mesinnya mesin kayak merek Honda biasa gitu, meskipun CC besar tapi dia bukan CVT. Nah, tapi kalau misalkan yang ATV ini dia menggunakan full CVT seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan yang ATV saya jual itu mesinnya kayak mesin NMAX gitu ya. Jadi untuk segi dari segi suara, terus juga untuk getaran itu lebih enak yang model seperti ini ya. Yang model CVT lebih enak gitu. Beda sama yang model seperti motor Honda itu kan ada tuh yang 150 cc mesinnya kayak mesin motor Honda. Nah, itu lebih getarannya itu lebih keras gitu ya. Tapi kalau misalkan bentuknya kayak NMAX gini, kayak full CVT, jadi enak halus gitu ya, karena pakai pen bell kan untuk penggerak ke belakangnya gitu. Tapi di belakang juga ada gardan, jadi disambung ke belakang pakai rantai ya. Nah, perbedaan antara yang 150 sama yang 200 cc itu terletak dari segi blok headnya ya, atau blok silindernya itu lebih panjang yang 200 cc ya, beda 5 cm. Kalau misalkan ukuran dari mesin kelihatannya sama, tapi kalau misalkan udah diukur itu bloknya itu, blok headnya itu beda 5 cm lebih panjang yang 200 cc kalau misalkan diukur gitu ya. Terus juga untuk tenaga itu lebih responsif yang 200 cc karena ya jelas ya, cc 200 itu lebih enak pas digas, itu lebih cepat RPM-nya naik. Nah, kalau misalkan yang 150 ya standar lah gitu. Tapi kalau misalkan dipakai berempat ataupun bertiga ini masih bisa yang 150 juga ya, karena ATV-nya besar. Cuma beda 50 lah ya, 150 sama 200 gitu ya. Tapi untuk kekuatannya sama aja karena ini satu produk ataupun satu PT juga ya. Nah, bedanya itu yang Asiamoto 150 itu beda di blok sebelah kiri. Nah, ini ada tulisannya di sini PCCS ya. Ini yang bedanya itu, kalau ada tulisannya PCCS SY, ini di sini yang 150. Nah, kalau misalkan yang 200 itu polos. Nah, seperti itu. Itu tidak ada nama PCCS-nya ya, itu yang 200 gitu ya. Beda di stiker aja itu ada tulisannya 200 dan yang ini 150 cc gitu ya. Gitu. Tapi untuk fitur-fitur di atas ini sama aja ya. Seperti rem di atas semua, terus juga ada speedometernya, ada lampu bahayanya juga. Di tankinya udah yang kaleng gitu juga sama yang 200 ya. Jadi untuk fitur semuanya sama aja gitu ya. Cuma beda di mesin aja. Kalau misalkan yang 200 itu pas digas lebih cepat responsif gitu. Kalau misalkan yang 150 di bawah yang 200 itu ya, beda dikit tenaganya gitu ya. Tapi kalau soal kekuatan ini sama aja gitu ya. Samanya itu seperti bodi, rangka, ban, terus juga untuk semuanya hampir sama sih, bedanya di mesin aja gitu ya. Kalau misalkan yang mau test ride yang dekat dengan toko, bolehlah silahkan sini datang langsung ke toko ya, bisa dicek, bisa dites gitu ya guys. Oke, jadi yang berminat untuk ATV ini yang 150 sama yang 200 cc, kita buka harga di angka, kalau misalkan yang 150 di angka
23 juta saja ya guys, yang 150cc. Dan kalau yang harga 200cc itu harganya 25 juta ya, beda 2 juta saja ya, karena untuk perbedaannya di mesin ya. Jelas kalau misalkan 200 sama 150 beda di mesin gitu ya guys. Jadi tinggal dipilih aja, mau yang responsif di gas langsung enak, atau yang ya standar 150 tapi kualitasnya sama aja seperti itu ya. Tinggal dipilih aja, tergantung sama keperluan ataupun kebutuhan konsumen. Kalau misalkan buat usaha rental ya 150 ini aja udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan 150 tenaganya agak kurang ya pakai yang 200 itu. Beda 2 juta aja, gampang coy gitu ya, 2 juta. Oke, yang berminat nanti langsung aja WhatsApp ke saya di 085 320 441 022 ya guys. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.